Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari ini Kamis Kliwon tanggal 1 September 2022. Alhamdulillah sudah masuk awal bulan. Untuk sahabat-sahabat GSN yang mempersiapkan diri menuju gugus GSN untuk ikut pelatihan sahabat GSN Gathering Camp, persiapkan mulai saat ini. Dan untuk yang tidak mengikutinya, bisa mempersiapkan peralatan sembelihannya untuk Idul Kurban tahun depan yang lebih baik lagi dengan peralatan sembelihan produksi Golok Sembelih Nusantara. Di sini banyak sekali peralatan-peralatan sembelihan, termasuk juga perintilannya, mulai dari honing, sharpening, batu asahan, stropping, krim oles bilah, dan banyak lagi, tas, tali, dicicil, dipersiapkan. Mana yang belum, seperti misalkan perlengkapan lainnya seperti kopiah, topi komando, kaos, hem, rompi, ini kaos jagal dori, cakep banget, lengkap, penuh depan belakang, dan sebelah sini. Oke, termasuk juga untuk pisau-pisau dan goloknya, buahnya ini. Untuk yang, nah ini saya perlu ingatkan, untuk yang inden mohon bersabar, mohon bersabar. Kalau nggak mau sabar, ya beli yang ready. Yang inden tetap kami garap, tetap kami garap. Karena juga tim ini kan kerjanya lembur-lembur, sehingga terkadang pola makan yang tidak teratur, istirahat yang kurang, ada yang jatuh sakit, seperti itu. Dan untuk yang tidak mau bersabar, ini barang segini banyaknya. Ketika tayang atau ada video sebelumnya dilihat, barangkali masih ada. Nah, di situ. Kalau nggak sabar, ya ini solusinya. Barang ready, begitu tayang tanyakan harga berapa, seperti itu. Intinya, kalau mau PO atau inden, itu kuncinya sabar. Karena membuat sebuah bilah, golok ataupun pisau itu tidak seperti membuat gorengan. Itu diadon, digoreng, matang, beres. Enggak. Prosesnya lama. Betul-betul. Harapan kami itu harus difahami, dimaklumi, bersabar. Baik, di sini ada 8 piece. Nah, ini barang ready. Ada yang sebagian itu pesan. Ada 1-2 orang pesan, lainnya barang ready. 8 piece ini pisau seset, bisa untuk sembeli unggas, bisa untuk sembeli kambing, domba, biri-biri, ini bisa, ini ukuran segini. Model Tarisian. Full kayu johar. Untuk handle-nya tentunya dipilihkan yang keras. Hitam ini dari tanduk. Kita sudah kasih nomor dan juga kita urutkan berdasarkan warna tercerah menuju warna yang paling gelap. Ini yang dapat. Di sini ada tanduknya, aksesorisnya buat tanduknya ada. Bilahnya seperti ini. Semi mirror, ada yang bilang satin juga betul. Yang terpenting tidak ada komplain tentang mirror. Karena di video sudah dijelaskan. Ini dari tanduk, peksinya dalam. Semuanya modelnya sama, luar dalam sama. Mungkin yang membedakan bentuk potongannya, karena ya handmade ya. Jadi tidak bisa kembar seperti mesin yang nyetak, handmade. Mungkin selisihnya mili, mungkin bentuknya ada yang lurus, ada yang potongannya seperti itu dan seperti ini. Makanya diperhatikan sendiri. Ini luarnya semuanya menggunakan kali johar. Nah, terus aksesorisnya dari tanduk, material dalamnya sama semua menggunakan material baja wilis gen 2.
untuk panjangnya yang perlu diperhatikan. Yang ini yang pertama 14,2, terlebarnya 2,5 cm, ketebalannya 2 mm menipis. Dan ini luar biasa ketajamannya. Makanya saya bilang ini bisa untuk sembelihan kambing. Di Idul Kurban pun berani sembelihan kambing. Baik diiris ataupun didorong begini, baik dengan jari telunjuk ataupun digenggam begini, atau dengan dorik. Kalau menggunakan gaya dorik itu lebih enak. Yang terpenting gelambirnya. Kalau kambing itu kan kulitnya tebal bagian leher, itu dibenarkan dulu posisinya kencang, suruh menarik anggota sukarelawan yang membantu kita, tarik kencang, tinggal diiriskan, crish, terpotong seperti itu. Yang terpenting kebelah kulitnya, nyobek kulitnya, dan terpotong 4 urat. Tidak perlu harus mentok tulang, tidak perlu. Karena kalau mentok tulang itu nanti kan resikonya pada bilah kita berkurang ketajamannya, atau bahkan rolling, bahkan chipping seperti itu karena terbentur tulang. Ini yang perlu diperhatikan buat pemula-pemula. Kalau buat yang profesional segini ini sudah cukup. Kalau pemula mungkin butuhnya golok atau pisau yang panjang. Itu. Ya. Perhatikan ketajamannya luar biasa. Ini. Perlu kita beri sentuhan stropping. Seperti ini cara menstropingnya. Ini sudah sangat flat sekali. Sudah sangat flat. Dua jari. Set. Lep. Tajamnya mengerikan. Baik, ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua. Ini potongannya seperti ini bilahnya. Material baja Willis Gen 2. Yang bilahnya yang ini 15,1. Yang tadi 14 cm, ini 15 cm. Cuman karena panjang dia menjadi tipis dan mengecil. Lebarnya 2,3, ketebalannya 2 mili. Set. Kalau kurang halus tinggal diginikan. Mungkin ada mikro bur, mungkin ada terbentur tutup dan lain sebagainya. Tetap megangnya gini, lebay, megang-lebay, set. Ketajamannya. Potongnya halus banget. Oke, itu. Cara nutup, cara memasukkan dan mengeluarkannya sama, tetap megangnya seperti ini. Selanjutnya nomor 3. Keras kayunya. Megangnya gini ya. Masukkan dan mengeluarkannya. Ini potongannya manis. Willis Gen 2 15 persis yang ini. 2,4 sampai 2,5 kurang dikit. Tebalan 2,5. Buat sembelihan kambing, buat sembelihan unggas, enak ini. Set. Terbelah. Selanjutnya nomor 4. Kecil manis. Tanpa simit meeting semuanya ya, tanpa simit meeting sehingga bisa diselipkan di ikat pinggang kiri ataupun kanan, tetap manis dilihat. Nih, seperti
ini potongannya. Ini nomor 4 ya, milis gen 2. Yang ini 15,7, panjangnya 15,7, terlebarnya 2,5 cm, ketebalannya 2,5 mm menipis. Tajam. Kalau sudah flat, materialnya juga wilis, perawatannya gampang. Nomor 5. Keras, besinya dalam loh ini. Potongan bilahnya seperti ini manis potongan bilahnya. Enak. Wilis gen 2 15,2 15 cm ya. Terlebarnya 2,4, ketebalannya 2,5 mm. Cakep. Lanjut. Nomor 6. Cakep. Galih Johar. Potongan bilahnya seperti ini. Pakai tanduk ininya. Wilis gen 2. 14,4. Terlebar 2,5, ketebalan 2 mm. Kelihatannya halus ya, halus tajamnya. Dan ini halusnya itu dibuat kerkes ya, ketajamannya dibuat kerkes. Nomor 7. Keras. Jadi kalau untuk yang profesional, untuk yang pro, untuk yang sudah sering terjun ke Idul Kurban tiap tahun, menyembelih kambingnya nggak usah panjang-panjang, jangan pakai golok. Ini kecil ini aja. Ini seset bisa, sembelih kambing bisa. Kencangkan, cabut, ceres. Kalau saya gini, sudah kencang, ceres, ceres. Ini gen 2. 14,2. 14,2. 2,4, terlebar 2,4 cm, ketebalan 2 mm. 2,5 mm menipis, 2,5. Lep. Oke, halus. Dan yang terakhir nomor 8 seperti ini. Keras. Ini yang tadi kita perbaiki. Kan kendor, kalau lubangnya tipis cukup dicor, siram dengan lem G sudah cukup. Materialnya baja wilis gen 2, panjang bilahnya 14,7, terlebarnya 2,5 cm, ketebalannya 2 mm. Ada yang 2 mm, ada yang 2,5 gitu ya. Kurang halus tinggal di stopin. Ambil tisu baru, 2 lembar gini berat susah. Set. Benar-benar ngeces ya, ngiler, bikin ngiler ini. Tajamannya. Cuman dilaping dengan stropping, set. Ketajamannya menggiurkan, murah meriah. Dan juga bisa berfungsi buat seset bisa, buat sembelihan bisa, unggas semuanya bisa. Terbesar hewan yang dipakai ini kambing ya, kambing, domba, biri-biri, Idul Kurban berani, karena saya sudah mencoba di 15 cm enak ternyata. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.